Lo yang bener kalau ngomong, palanya tadi di mana? Palanya di sini, Mak. Tadi kan gue nanya sama lo di situ, palanya di manain? Ikan baung seperti apa? Air juga ngucur. Iya, masa iya kepalanya jalan? Lo aneh-aneh aja. Dia udah mulai kejanggalan gak jelas nih. Kucing gak ada yang masuk lo. Ini terjadi lagi nih kejanggalan nih. Ini di rumah Agus Abah nih. Ini si kepala baung yang tadi dapat hilang. Tiba-tiba hilang kepalanya. Tadi emang saya masuk ini mau lihat seperti apa. Emang air ini ngucur sama dia juga emang sengaja nggak dimatiin. Tapi kucing juga nggak ada tadi kesini. Posisi di rumah Agus apa ini? Wah, ini ada lagi nih. Luar biasa nih, ini yang kemarin nih. Tuh, aman dia masih di freezer. Tambah lagi ya kan. Cuman kepalanya ini hilang kemana ini? Subscribe to our channel. And also press this bell icon. Biarin deh, nanti kita samperin ya malam-malam nih. Kita samperin ke kali lagi. Ini yang dapat nih, ikan lelenya jinak. Tuh. Wah. Aduh, jangan pelan-pelan. Oh. Uset, segede gini nih. Tuh. Oh. Coba panjangin. Tuh, ya kan? Siapa yang dapat? Oh, biasa. Koriko. Iya. Mantap banget. Ya. Damai selalu, betah di sini, oke? Okay? Salam kenal dari Koriko. Wih, betah dia di sini lah. Jadi tadi lo lihat apa, John? Nih, di kali. Yang di sini nih, Carlo. Nih. Kita ngopi. Di sini nih. Itu posisi di mana? Ini kan tempat nongkrong kita yang di Muara nih. Nah, ini di sini nih lokasinya. Nih, di sini nih. Tuh kan? Nah ini nih yang pohon rubuh itu. Di sini pohon rubuh. Ular itu, nih ekornya nih di tas saya nih. Palanya udah nyebrang di sini nih, udah turun. Buset. 2 meter lebih. Sanca kali, Bang. Bukan, ular putih. Abu-abu, agak coklat. Yang saya takutin kobra. Kalau kobra tuh enggak ada, ularnya mah. Enggak abu-abu, malah abu-abu tua. Kobra apa sih? Nah, ada yang hitam ya. Kenapa tadi enggak videoin? Boro-boro buat videoin lah, itu gue pintas lari. Nah, yang kecilnya nongolnya dari sini nih. Dari sini. Tempat kita kalau tuh biasa gua nongkrong dong. Lah iya, lah iya. Mancing malam juga dari sini, lari ke sini mau ke tas. Yang nih, kecil. Tas yang kecilnya nih, yang kecilnya. Senang ke tas sih. Mungkin itu warnanya menarik. Nah, di sini tuh Adis, di sini nih ada anaknya Fateni nongkrong. Ya, di sini ini anaknya Fateni. Di muaranya persis. Di muaranya itu. Saya di belakangnya nongkrong. Tapi ini kan udah nyebrang. Kagak nyebrang. Kayaknya gue kan di situ ya gue ya. Iya. Kalau mancing tuh. Nah itu dia makanya gue takut. Di pohon kelapanya. Hah? Pohon kelapa itu. Bukan di muara. Oh di muara. Jadi ini malam ini kita mau ke sono enggak? Aduh kalau gue enggak dah. Ngeri beneran gue. Kalau Juri gue enggak apa-apa ya. Juri gue masih bisa lah banyak pahala iya, banyak pahala. Nih gue di sini ada dapat yang kecil kan. Nih gue ketawain John. Videoin kan aja. Kirim sama Kori ini. Enggak ada lebih-lebihannya. Tuh. Sama seukuran sama punya lu. Iya gak? Hahaha. Wadah berdua. Yang penting gak bagong. Yang penting gak bagong. Wadah. Bahagianya ikannya kecil mulu kalau dapat uang ini. Ayo, kalau coba dia dipotong langsung tuh. Buat umpan aja katanya. Aduh. Nanti kalau udah dapat gede baru dikeringin sama dia. Segede gini mulu dia mah John. Tadi baungnya gede kan yang tadi dapat gede. Itu kenapa lo hilang bisa hilang kepalanya? Ukuran sama punya lo. Enggak tahu. Iya enggak? Kucing dari sini ada. Dari bawah sini nih baung tuh. Apa? Di sini ngeglebaknya nih gede nih. Enggak lemparin malah makannya baung. Subuh. Patri petok. Jadi besok jam paginya mau jam berapa? Jam 05.30 lah kita berangkat. Jam 4 sih. Malam ini enggak usah. Ulahnya masih nyariin Agus. Ya udahlah, kita besok pagi aja lah mancingnya, karena kemungkinan nih ada bahayanya juga lah. Ulahnya serem.
ya wes lah. Takutin. Mungkin ada yang berani nangkep ula nih, gede banget di area pinggir kali CBL. Mungkin kalau ada yang berani kita cari di situ, biangnya udah gede banget tuh. Kalau sancaknya sih udah sepaha, sekitar panjangnya 7 meter ada kali ya. Nggak nyampe 4 meteran ya. Itu gede banget. Kalau ada yang bisa nangkep mau ditangkep silahkan datang aja, bisa hubungin kita-kita ini